Tiba, Jamil dah pulang. Cuma bapak tengok, sudah pukul 7:30 pun dia belum pulang-pulang lagi. Hati siapa yang tak sakit? Macam mana dia nak pulang? Asyik kau main majung saja. Sudahlah pak, bapak tu selalu sebelahkan si Jamil. Jamil. Ya, Pak. Kau baru pulang, Jamil. Pak. Saya tahu yang saya ini seorang menantu yang nakal, Pak. Tetapi manusia yang paling saya hormat sekali dalam dunia ini ialah Bapak. Terima kasih. Dan saya rasa lebih baik saya betul terang dengan Bapak. Bagus. Cakaplah, Jamil. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Alhamdulillah. Bapak tak marah, Pak? Apa yang Bapak nak marah anak jantan? Tapi Bapak minta satu saja. Apa dia, Pak? Sekarang kau sudah isteri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama. Tetapi apa mesti saya dengan Latifah, Pak? Pandailah kau borakkan dia tu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jamil. Ya, Pak. Selamat pengantin baru. Allah panjangkan usia bapak mertuaku. Amin. Kau dah bangun, Pak? Abang pergi ke mana? Sampai pagi baru pulang? Allah, kau tak tahu, Pak. Malam kawan-kawan abang semuanya tak mau lepaskan abang, Pak. Mereka tu sayang pada abang. Mereka ajak makan, minum, menyanyi, menari. Dahsyat betul, Pak. Abang pun menarilah tu. Wah, apa salahnya setahun sekali? Bukannya terlalu. Pak? Semalam kau yang majung, menang ke kalah? Menang RM10. Pak, kalau pasal main majung, siapa boleh lawan? Pak, semalam kawan-kawan abang semuanya kirim salam pada Pak. Lebih-lebih lagi, isteri Cik Jamil. Jamil yang mana? Jamil, pengantin baru. Ikut salam. Kau ni nak ke mana pula, Pak? Ha? Ke mana lagi? Tak salah. Allah, tak usah lebih bahasa, Pak. Marilah kita duduk di sini. Bergurau senda. Kenapa abang ni? Ini mesti ada apa-apa tak? Sumpah tak ada apa-apa, Pak. Aku tu teringat pada pantun orang tua-tua. Katanya, 2-3 kucing berlari. Mana nak sama kucing yang belang? 2-3 boleh dicari. Mana nak sama adik Latifahku seorang? Sudahlah. Dah tua pun. Pak. Kau nak pergi pasar, jaga ya. So nak bawa kereta pelan-pelan sikit, apa? Merbahaya. Iyalah. Kak Tifa, apa khabar, Kak? Khabar baik, Cik Rasida. Kenapa tak pergi rumah orang kahwin semalam? Meriah betul tu, Kak. Siapa yang kahwin? Alah, kakak ni buat-buat tak tahu pula. Dah dia izinkan, dia tanya pula.
Cik Yamil yang kahwin ya? Iyalah, siapa lagi? Semua orang memuji kakak tahu. Mereka mengatakan kakak yang paling timbang rasa. Ya, memang saya izinkan Cik Yamil kahwin. Silakan punya Jamil. Malam ni pun ada keramaian lagi tahu kak. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam? Hei, saya kasih duit sama si Jamil suruh buat 7 hari 7 malam. Kenapa dia buat 3 hari 3 malam saja? Kak, kalaulah ada perempuan macam kakak dalam dunia ini, saya rasa dunia ini akan aman dan tenteram. Memang tenteram. Sekejap lagi meletuplah perang.